Matur nuwun sedulur isine Parma pawartos 5 Simpang 5 TV. Sedulur, ewonan botol miras macem-macem merek dimusnahno. Sok hasil sitaan operasi pekat ning kabeh panggon karaoke lan penjual miras sak suwe desa si Januari nganti poso iki. Ono 1.300 botol miras karo macam-macam merek di musnahno Polres Kudus Senin esok ning alun-alun Kudus. Pemusnahan barang bukti dilakukan karo cara dilindes, lan disaksikno langsung karo Kapolres Kudus, Bupati Kudus lan Forkopimda lan uga sejumlah personil liyane. Miras yaiku hasil sitaan periode Januari nganti 14 April 2023 apik saka internal polisi utawa instansi gabungan. Kapolres Kudus AKBP Didit Dwi Susanto jelasno, miras lan minuman oplosan disita petugas saka sejumlah toko ning Kudus. Operasi iku dilakukan kanggo njaga keamanan lan ketertiban masyarakat saksuwene dina Ramadan. Sawetara iku Bupati Kudus jelasno perda sing dinduweni karo Pemkab Kudus sifate mung sebatas hukuman tipiring. Harto pangarepno ormas ning Kudus melu berperan saka mberantas karaoke sing nyediakno miras. Sekitar 1.500 botol yang memang sudah kita amankan dan sebagian kita juga sudah musnahkan hari ini. Intinya bahwa ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kudus masih ada potensi penjualan maupun pembelian miras yang notabene-nya sudah diatur dalam perda oleh pemerintah daerah. Kita tentunya komitmen untuk tetap melakukan kegiatan operasi pekat bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk 6 bulan ini. Dalam operasi-operasi ini harapan kami para ormas mungkin kalau bisa dipercerahkan kolaborasi di dalam ikut langsung operasi karaoke-karaoke ini saya kira lebih baik. Jadi bukan hanya TNI Polri juga pemerintah daerah, tapi kita libatkan ormas. Karena dengan marahnya seperti ini kita tidak bisa kucing-kucingan terus, Mas. Ya kan? Kemarin kita segel, saya sendiri yang nyegel sampai kita rusak segelnya semua. Itu saya sendiri. Ada 7 tempat karaoke. Tapi ternyata besoknya lagi satu minggu ternyata buat pintu dari samping. Kalau udah gitu segel pada di Potosi. Nah, hal seperti ini yang kita susah. Nah, sementara ini kan untuk upaya pidananya kan hanya tipis. Kepolisian duwe komitmen nindak tegas peredaran miras kanggo nyegah onone tindak kejahatan lan kerusuhan sing iso ngganggu ketertiban umum. Pemusnahan barang bukti uga duwe tujuan kanggo ngweni efek jera kanggo pelaku kejahatan lan nyegah masyarakat saka bahaya miras. Mas Rukin, Simpang 5 TV.